hasad. Dapat ibu semua hafal ayatnya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Yang pertama kali hasad adalah iblis. Hasadnya kepada siapa? Adam. Adam makhluk baru kemarin, tiba-tiba seluruh malaikat disuruh bersujud. Wa idz qulna lil malaikati isjudu. Hai malaikat, sujud kepada Adam. Fasajadu. Semua bersujud illa iblis, kecuali iblis. Iblis tak mau. Iblis ini jin. Dalil iblis itu dari jin, surat Al-Kahfi. Kana minal jinni, dia berasal dari kalangan jin. Fafasaqa an amri rabbih, dan dia melawan perintah Allah. Nama komunitasnya jin. Jin dibagi dua, ada jin muslim, ada jin kafir. Jin kafir ini induknya iblis, anak buahnya setan, dia GM-nya lah, bosnya. Makanya dia tak mati-mati, dia minta sama Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun, bangkitkan aku, biarkan aku hidup sampai manusia mati semuanya. Apa kata Allah? Innaka minal muwarin, kau kupanjangkan umurmu. Itu yang tak mati-mati namanya iblis. Adapun setan, dibacakan ayat kursi, ada juga yang mati. Ada setan ini dibacakan ayat kursi mati, ada juga dilempar pakai kursi baru mati. Ada satu tak mati karena dia berebut kursi. Ulahnya macam setan, kita bacakan ayat kursi, hafal pula dia dari kita lagi. Ini tak bisa. Ada pula yang tak bisa ngusir setan, dibaca ayat kursi, Allahul Qayyum la ta'khudhu sinatun wa la naum. Kata setan ketawa. Ayah, ada orang kerasukan setan. Allahul Qayyum la ta'khudhu sinatun wa la naum. Kenapa? Masa setan ngusir setan? Ente kan tahu sesama setan dilarang saling ngusir. Gara-gara apa? Gara-gara ada hasad dalam hati. Apa itu hasad? Karahatun nikmah alal mun'ami alai, tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Kalau ada orang mengejek engkau, kalau ada orang menghasad pada engkau, kalau ada orang dengki pada engkau, ketahuilah bahwa kehidupanmu lebih baik daripada dia. Itu sudah hukum akibat. Ibu, kalau ada orang ngejek-ngejek ibu, diejeknya ibu pelakor. Hei pelakor. Padahal ibu wanita salihah, ibu datang pengajian, ketahuilah bahwa kehidupan ibu lebih baik dari dia, dan dia sedang sakit hati. Lalu apa sikap saya Pak Ustaz? Lapor ke Polda. Pasalnya apa? Pencemaran nama baik. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hasad tidak diketahui sampai sekarang. Belum ada detektor dari Jepang namanya detektor hasad. Detektor logam ada. Masuk saya ke airport, tet, Pak, buka ikat pinggang. Saya tak pernah pakai ikat pinggang, tak ada. Masuk lagi, tet, Pak, cincinnya Pak, udah saya buka. Apa lagi? Berbunyi juga. Dompetnya Pak, sudah. Lalu kenapa bunyi juga? Lutut besi. Lututlah berbunyi asal masuk, tet, gitu. Nah, makanya akan datang kasih tahu dia. Oh ya, silakan masuk Pak. Nih, ha. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, detektor logam ada. Berapa banyak gunting di pintu airport saya tengok, penuh akuarium itu, jangka isinya ikan, rupanya gunting. Gunting yang tertangkap di detektor logam. Tapi andai na'uzubillah, na'uzubillah, summa na'uzubillah, andai dibuat orang Jepang detektor hasad, dibeli oleh Pak Bupati Biren, dipasang di pintu rumahnya tadi. Siapa yang hasad berbunyi. Tep. Dijamin saya tak berani ceramah malam ini tentang hasad. Pas masuk pintu rumah Pak Bupati, tep, hasad 90%. Tiba-tiba ceramah pula, penyakit hati adalah hasad. Pak Bupati senyum, alah dia aja hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Mana sayangnya Allah?
dibuatnya hasad itu di dalam tak nampak keluar. Andai hasad itu ditunjukkan Allah, sekali hasad tumbuh tai lalat satu. Sekali hasad tumbuh tai lalat satu, mungkin sudah tai lalat saja isi badan kita. Abdul Somad kalau ceramah, jangan hasad, jangan hasad, jangan hasad. Tapi menengok kawan, ya Allah, tadi jumpa sama Dr. Amri. Dr. Amri, anak Aceh, adik kelas KMA, kelompok studi mahasiswa Aceh, kekeluargaan mahasiswa Aceh. Dulu saya di Mesir, adik kelas saya, sekarang sudah doktor. Assalamualaikum, Dr. Amri. Datang hasad di dalam. Ya sudah doktor, kok masih LCMA? Lagi cemas menghadapi anak-anak. Ya sudah doktor, datang hasad di dalam. Makanya hasad tidak mungkin kita bersatu. Judul pengajian malam ini, meneladani Rasulullah sebagai pemersatu. Ketika ada orang cerita, Ustaz Somad dulu di mana? Saya di Mesir. Kenal sama Dr. Amri? Kenal. Dia kok dokter, Ustaz kok LC? Mulai datang hasad. Bersihkan hati. Makanya tadi saya salami dia, saya peluk badannya. Supaya apa? Ya Allah, bersihkan hatiku. Tak boleh nanti malam saya doakan, ya Allah matikanlah dokter. Kalau bisa jangan langsung mati, buat dia stroke agak 6 bulan. Jangan. Kemarin di Langsa ketemu lagi. Satu pesawat, sama-sama berangkat 1998. Siapa dia? Dr. Awaluzikri, anak Aceh juga. Asal ketemu anak Aceh pasti dokter. Iman Aceh pasti dokter. Luar biasa otak orang Aceh ini kalau kuliah. Encer. Dokter-dokter luar biasa. Tapi pendahulunya juga dulu ulama besar. Syekh Muhyiddin Wali, doktor dari Al-Azhar. Usul fikih. Sebelumnya lagi Syekh Abdul Rauf As-Singkili, ulama besar. Sebelumnya lagi Syekh Fansuri, ulama besar. Sebelumnya lagi Al-Malikus Saleh, raja sekaligus orang soleh, sekaligus penguasa. Makanya kalau ada anak Aceh sekarang yang tidak mengikut ini, pindahlah ke provinsi lain. Buat malu Aceh aja. Oh, dari mana Aceh? Gimana pemikiranmu? Oh, dokter apa hafal Quran? Enggak, aku sedang ngelem sekarang. Sumpah kan jadi lem kambing tuh hidungnya. Biar tumpat sekalian. Itu suara itu berbunyi dua. Pertama pejabat, kedua orang mati. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara mengetahui bahwa kita ini hasad atau tidak hasad? Tengok. Ketika orang lain dapat nikmat, ada rasa marah di dalam, ingat bahwa kita sudah kena penyakit hasad. Yang tahu itu siapa? Kita dengan Allah saja. Kawan tak tahu. Ustaz Somad, kalau udah Ustaz LCMA, kira-kira masih ada tak hasadnya? Ada. Yang membuatnya siapa? Setan. Loh, kalau sudah LCMA digoda setan. LCMA setannya doktor. Lulus dari mana? Dari Kairo juga. Dari Al-Azhar? Enggak. Dari piramid Fir'aun. Dia juga menggodanya. Oh, jadi kalau dokter tuh, kalau dokter setannya profesor. Makin tinggi dia, digodanya selalu hasad, 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 hasad. Hai Abdul Somad, iyyakum wal hasada, jangan sampai kau hasad. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad, yakulul hasanat, memakan amal-amal-amal. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Hai Abdul Somad, kalau kau hasad pada Dr. Amri, habis solatmu. Hai Abdul Somad, kalau kau hasad pada Dr. Awaluzikri, habis amalmu. Hai Abdul Somad, kalau kau hasad pada Ustaz Fadil Rahmi. Ustaz Fadil Rahmi dari Al-Azhar pulang sukses dan sekarang menjadi ketua persatuan alumni, angkatan alumni Timur Tengah, ICAT. Ikat, ikatan alumni Timur Tengah se-Aceh, beliau ketua. Yang kata sambutan tadi, beliau ketua seluruh ikatan alumni Timur Tengah, beliau ketuanya. Abdul Somad, ketua kelas pun tak pernah. Maka saya bingung juga membaca berita di media sosial itu. Saya tak pernah jadi ketua kelas, bisa pula dibuatnya skor saya 0.3% untuk jadi calon presiden. Hasad,
hasad sudah bermain. Yakub wal hasada, takutlah kau pada penyakit hasad, karena kalau sudah kau hasad habis amalmu hai Abdul Somad. Maka bagaimana cara mengobati penyakit hasad ini? Doakan orang yang dapat nikmat itu. Rumah dia besar, mobilnya besar, bininya besar, datang hasad, marah, risau, tak senang. Doakan dia pas tahajud malam, ya Allah, ini tetanggaku, ini kawanku, kau berikan dia nikmat yang besar, bimbing dia dalam taufik hidayah, ya Allah. Bayangkan wajahnya, memang awal-awal tuh payah, kita bangun marah. Orang kalau marah doanya sama bunyinya nyalain, ya Allah. Ketika kita doakan dia yang baik-baik, berikan dia anak yang saleh, jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, matikan dia istiqomah, dikirim Allah malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Walaka mithluh, kau dapat yang sama macam yang kau doakan. Jadi kalau mendoakan orang baik, jangan merasa rugi, karena doa yang sama diaminkan malaikat. Hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Jangan doakan yang tak baik. Ya Allah, mudah-mudahan bininya mati, anaknya mati, suami mati, motornya meledak, meletup, kompornya meletup. Jangan. Nanti diaminkan malaikat juga. Amin. Ah, meletup duluan kompor kita. Lalu kemudian itu doa an zahril ghaib, di belakang. Yang kedua doa di depan. Di depan dia doakan. Dia menikah baru beberapa bulan, sudah dapat anak. Kita 10 tahun nikah belum ada anak. Dia nikah Januari, April dapat anak. Tentu kita marah, emosi kita. Pas hari akikah anaknya, hilangkan emosi, doakan dia. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddah. Empat doanya untuk anak yang baru dapat akikah. Barakallahu laka fil mauhub, semoga Allah memberikan berkah pada anak yang diberikan. Wa syakartal wahib, kau menjadi orang yang bersyukur kepada Allah yang sudah memberikan anak. Wa ruzikta birrahu, kau mendapatkan berkah bakti anak ini. Wa balagha asyuddah, sampailah anak ini usia dewasa. Bagi yang hafal doanya, yang tak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Apa yang kau doakan? Terserah aku lah mau doa apa kau tanya. Doakan. Sama-sama kawan anak kita, sebaya, satu SD, satu SMP, satu SMA, sama-sama kuliah. Begitu pulang anak dia PNS duluan. Setelah PNS dapat pula jodoh, menikah, datang hasad di dalam. Orang bertanya, bu, itu kawan anak ibu? Iya. Kok dia duluan PNS? Iyalah, dia nyogok, duitnya banyak. Kok dia bisa nikah duluan? Iyalah, dia pakai pelet, pakai tuyul. Datang marah, datang risau, lawan. Pas acara nikahnya datang, ucapkan doa. Barakallahu laka fil, barakallahu laka, barakallahu ala, barakallahu laka, wa barakallahu alaik, wa jama'a bainakuma fi khair. Doakan. Tapi kalau hati tulus, kalau tak tulus, gigi rapat. Barakallahu laka, barakallahu alaik, wa jama'a bainakuma fi khair. Jangan sampai tak datang. Kau tak datang hari pernikahannya, tak bisa aku datang Pak Ustaz. Memang aku tak marah, tapi hatiku hancur berkeping. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati yang rusak kemana obat akan dicari. Apa yang kau sakitkan? Kau kan cuma sama-sama sekolah, kau kan cuma sama-sama kuliah, kan sama-sama tamat, yang sakit apa? Itu mantanku yang nikah sama dia. Sebab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita tidak mungkin bisa bersama kalau ada hasad di antara kita. Maka insyaallah keluar dari pengajian ini, pulang ke rumah nanti sebelum tidur berwudu dulu, usolli sunnatal witri 3 rakaatin lillahi taala. Selesai itu bagus tidur malam. Masyaallah. Ustaz Fadil Rahman. Bagus sebelum tidur malam tuh berwudu dulu. Ibu-ibu yang menasihati anaknya dulu kan enggak gitu. Nah, sebelum tidur malam cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, makan obat cacing. Dulu begitu ibu-ibu enggak ngaji. Sekarang robah. Cuci muka, cuci tangan, sapu kepala, cuci kaki, sholat sunat witir dulu sebelum tidur. Doakan papa, doakan mama ya. Ya, doakan bersih supaya hati jangan kena penyakit hasad.
Betapa indahnya ketika bapak capek lelah pulang malam, terdengar dari pintu anak yang belum tertutup, dia sedang sholat di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Kita pun buka pintu tengok, rupanya dia tidur. Jadi suara tadi plastis. Wak sudah berharap dialah yang baca Quran tadi. Memang anak sekarang tak dapat diharapkan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan bersih hati dari penyakit hasad. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.